bis ini tolong dikondisikan kesehatannya, jadi pijitnya jangan 1 tahun sekali. Wah, ya. Terserah banyak habis pijat banyak, pesan saya tuh selalu kondisikan kesehatan. Itu ada loh di hadis jaga 5 sebelum datangnya 5 itu ada, termasuk jaga sehat sebelum sakit itu ada di dalam 5 sebelum 5 itu. Di antaranya satu yuk jaga sehat sebelum sakit tadi sik ne walaupun kok kadang lali iki mare ilmu yo ilmu keleng maknya keleleng. Jadi di antaranya itu satu jaga sehat sebelum sakit, jaga muda sebelum tua, jaga kaya sebelum miskin, jaga sempat sebelum sempit. Tak hitung piro papat ya. Jaga sehat sebelum sakit, jaga kaya sebelum miskin, jaga muda sebelum tua, jaga hidup sebelum mati. Terus yang kelima berarti jaga sempat sebelum sempit. Sampean sempit apa sempat? Oh sempat. Iya, kalau masih sempat kan harus dikondisikan. Permisi, maaf ini tak buka sendiri atau dibukakan, silakan. Mohon izin. Perut itu memang dari yang rawan. Dari arti rawan itu ini hanya terlindung dengan jaringan lunak, tidak ada tulang pelindung, hanya jaringan lunak dan otot. Jadi pembinaan perut yang tidak benar bisa menyebabkan kram usus atau tempat pergeseran tempat usus yang semestinya. Juga kalau perempuan kan punya rahim, mengefek ke rahim. Kalau laki-laki mengefek ke vitalitas itu kalau pembinaannya ada kesalahan. Ya, semoga kita usaha ini dengan ikhtiar doa dan jadi ya. Terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Amin. Pijat aku pressure itu aku puntur tanpa jarum. Dan orang pada teknik pijat perut itu tidak dipukul, jadi ditekan sekali main dimasukkan ke dalam terlalu ditarik. Itu teknik yang mewah kalau menurut saya, boleh dicatat. Searah jarum jam kayak gini. Biasanya kebanyakan kalau orang pijat perut itu yang habis melahirkan. Nah, kalau Jawa ini malik jaga. Pasti orang Jawa kenal. Memang di ilmu akupresur Cina itu pusat ini pertemuan yin dan yang, jadi antara atas dan bawah ini pusat. Makanya ranaran jaran dan di keselnya pernah ada utul yang percaya Buddha itu tidak ada capeknya, istilahnya orang Jawa karena tidak punya pusat.
kalau sakit ngomong ada migrasi apa apa masalah. Ya, mas, apa itu obatnya ini? Alhamdulillah bagus, perutnya juga tidak ada masalah, cuma sedikit ada keluhan dari efek pinggangnya yang kaku, yang capek. Jadi, yo, diperingatkan kalau obatnya itu ngeyel, kalau waktunya capek atau tidak bisa boleh capek-capek. Sudah lama ya, kenal dengan obatnya. Wah, lama banget. Berapa tahun? 10 tahun. Wah, sudah 10 tahun berjalan ini, alhamdulillah. Berarti sebentar lagi nih ke pelaminan ini mungkin. Masih lama lagi. Oh, masih lama lagi. Gue kenalnya 10 tahun, tapi ketemunya ini baru-baru ini. Iya. Sering menghilang seperti baru kok. Mungkin anu cari rezeki jadi TKW atau TKA itu kan yo menghilang, tapi kan yo ada jejak ya. Ini tidak ada jejaknya, kling gitu. Oh, kayak teko di dalam teko itu. Hmm. Tapi kan kok pinter melawak toh. Sadarannya pendek. Tunggu di sana sebentar aja. Oke, okay. Bisa. Ya, enggak apa-apa. Kan bisa juga. Oke. Bunyi enggak? Enggak bunyi.
tujuannya untuk pusat ditekan itu untuk mengunci enggak, supaya ada keluhan enggak kembali lagi atau ada energi negatif itu yang mendekat sudah. Ikut aja pelan di lain harus biasa santai oke. Okay. Dan kemarin pagi lah itu selesai. Oh iya, makasih. Ya ini pendeteksian saya bantu sistem pernafasan dari sini Mbak juga ya. Jadi tarik nafas itu berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Kalau Muslim ya, jadi di keluar Tuhan kata yang beri kita hidup intinya. Kalau Tuhan kita Allah ya kita di hati tarik nafas ibadah ya, sunnah Allah keluar nafas di dalam hati kita mengucap asma Allah 3 kali. Oke mulai. Oke tarik nafas dalam lewat hidung, tahan sebentar 3 detik atau 5 detik kira-kira keluar lewat mulut. Bertujuan membawa energi negatif dalam tubuh, sugesti seluruh peredaran darah lancar otot-otot dilenggangkan, sugesti semua energi positif masuk, energi negatif keluar, sambil keluarnya udara lewat mulut, tarik lewat hidung dan sebentar buang mulut. Oke siap, dengan 1 kali lagi. Ini sakitnya senam jantung, tahan nafasnya senam paru-paru. Oke, relax santai. Boleh duduk.